kembali ke Feel Good Show. Anda masih lagi bersama saya, Megan Tan. Dan dalam segmen Sihat dan Steady pada kali ini, seperti mana yang anda telah lihat di kaca TV anda, kami akan membincangkan tentang ketumbuhan fibroid di dalam rahim wanita. Mungkin ada para wanita di luar sana yang mengalami masalah ini ataupun ada yang mungkin tak tahu apakah sebenarnya fibroid dan betapa bahayanya ketumbuhan fibroid di dalam rahim. Jadi untuk segmen Sihat dan Steady pada kali ini, kami telah menjemput seorang pakar obstetrik dan gynaecology. Kami nak menjemput Dr. Nurul Khairiyah Khairuddin. Hello Dr. Nurul. Yeah. Megan. Terima kasih kerana sudi datang ke Feel Good Show. Dan okey, kita nak membincangkan tentang fibroid. Kepada mereka yang mungkin kurang pasti, apakah sebenarnya itu fibroid dan adakah ia sama dengan sis ataupun berlainan? Baik. Fibroid ini sebenarnya adalah satu ketumbuhan yang berasal daripada dinding rahim, otot rahim. Okay. Manakala sis pula adalah satu ketumbuhan yang berasal daripada kilang telur atau yang kita kenali sebagai ovari. Jadi ia adalah dua ketumbuhan yang berbeza. Okey. Ya, dan jika kita lihat dari struktur dia apabila kita ambil dibedah dibawa keluar, fibroid disebabkan berasal dari otot, dia adalah struktur yang keras. Okay. Manakala sis pula jika kita belah, kita buat pembedahan, dia adalah suatu kantung yang di dalamnya mengandungi cecair. Right, so it's definitely two very very different things, but hari ini kita nak fokus pada fibroid. Ketumbuhan fibroid ini, adakah ia sangat membahaya untuk seseorang wanita ataupun something that you can, you know, just like avoid or... Okay. Fibroid alone, on its own actually, kalau bergantung kepada saiz dan juga tempat, lokasi di mana dia terbentuk, di mana dia tumbuh. Because fibroid is actually have a lot of manifestation. Dia boleh datang dari pelbagai tempat, daripada kawasan rahim. Rahim kita ada beberapa layer kan. Okay. Ada dalam, di dalam otot dia dan di luar. And then sebenarnya cervix juga adalah sebahagian daripada rahim. Cervix juga boleh terbentuk fibroid. Jadi bergantung daripada di mana lokasi dia berada, maka dari segi bahayanya adalah lokasi dan juga saiz pembesarannya. Contohnya, apabila fibroid membesar dan saiznya cukup besar sehingga menekan kepada tube ureter. Tiub ureter ini adalah tiub yang menghubungkan buah pinggang kita kepada pundi kencing. Jadi saiz fibroid yang menekan menyebabkan pundi kencing kita bengkak. Kita punya ginjal ataupun kidney kita bengkak. So, dalam jangka masa panjang, ia akan menyebabkan kerosakan kepada buah pinggang. Right. Jadi kalau kepada wanita di luar sana yang mempunyai ketumbuhan fibroid, apa yang mereka perlu lakukan? Okey, fibroid ini sebenarnya suatu ketumbuhan yang actually kita katakan agak common di kalangan wanita. Yeah. 70% of women by age of 50, they might have a fibroid that they did not aware of. That they didn't detect. Yes, they did not aware. But why is that so though? Sebab bila kita lihat tadi, dalam video tadi, ada tanda-tandanya. Tapi bagi setengah wanita memang tak ada simptom langsung. Yes, especially kalau saiznya kecil. Okay. Maybe less than 5 cm dan dia berada di lokasi yang sedikit jauh daripada dalam dinding rahim. Dan dia sangat bergantung kepada lokasi dan saiz. Contoh, kalau 5 cm yang berada di luar bahagian dinding rahim, di luar rahim, ia tidak memberikan kesan apa-apa sangat kemungkinan. Tetapi jika ia berada dalam cavity rahim, saiz 2 cm sudah cukup menyebabkan mereka kehilangan darah yang banyak sewaktu haid. Right. Ya, jadi mereka akan jadi anemia, kekurangan darah. Ada yang sehingga memerlukan pendarahan darah yang banyak menyebabkan memerlukan tambahan transfusi darah. I see. So macam mana kita nak kesan supaya boleh dikesan dengan awal kalau ada ke tak ketumbuhan fibroid? Okey. Pengesanan fibroid adalah sebenarnya adalah melalui ultrasound. Ujian ultrabunyi ini ultrasound boleh dapat mengesan fibroid awal. Tetapi sekiranya wanita tidak cakna
datang berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan susulan, rawatan ataupun pemeriksaan kewanitaan, maka kita tidak sedar kita akan ada. Right. Jadi pada pendapat doktor, adakah kita patut untuk melakukan pemeriksaan setiap tahun atau setiap dua tahun ke? Okay. Macam mana? Semua wanita actually kita ada saranan untuk melakukan ujian Pap smear. Ya. Pap smear adalah ujian yang untuk kita detect kanser pangkal rahim. Dalam masa yang sama, doktor akan melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada wanita. Ya. Bermula daripada wanita itu sudah berkahwin. Jadi mereka disarankan untuk membuat Pap smear setahun sekali untuk 3 tahun pertama, dan sekiranya ia normal berturut-turut 3 tahun, baru kita akan buat 3 tahun sekali. Right. Itu yang sebenar-benarnya. Yeah. Jadi wanita tidak akan terlepas pandang jika sekiranya tiba-tiba ada fibroid, doktor akan dapat detect, we can detect during this frequent follow up. Right. And women usually comes to gynae when they want to get pregnant or when they want to come to deliver. Yeah, correct. Sedangkan gynae ni meluas. Yes. Dia not only obstetric is berkenaan kelahiran. Uh-huh. Gynae is berkenaan all this fibroid, ketumbuhan, cysts, everything. Correct. Alright. Jadi kepada penonton di luar sana yang mungkin ada apa-apa soalan mengenai ketumbuhan fibroid, untuk Dr. Nurul boleh telefon kami di 03-5569-2533. So okay, so we have talked about macam mana nak kesan fibroid untuk seperti menjalankan pemeriksaan. What about kalau dah jumpa fibroid, apakah rawatannya? Baik. Fibroid ni satu spectrum of disease yang sangat luas, ya. Kerana ia boleh mengganggu suatu wanita itu daripada mula dia reproductive life dia. Starting from their reproductive life, it can actually interfere with us. Satunya, apabila fibroid ini dalam dinding kaviti, dalam rahim tadi yang kita nampak gambar tadi itu, dia mengganggu untuk seorang wanita itu mendapatkan anak. Yes. Kerana kadang-kadang dia mengganggu di dalam ruangan, menyebabkan tidak dapat menempel dengan baik, jadi dia jatuh saja sebagai keguguran. Yeah. Okey. Kemudian apabila fibroid ini berada, dia membesar disebabkan oleh hormon juga, estrogen dan progesteron. Yeah. Sekiranya wanita itu hamil, dia berada di dalam dinding, dan dia juga bertambah besar ketika bayi membesar. Because its estrogen and progesterone is very high during your pregnancy. So we will have to remove the fibroid then? Not then. Not during the pregnancy. After? Usually, the best is kalau dah ada fibroid, sebelum lagi. Right. Jadi kalau kita lihat fibroid-fibroid yang mungkin mengganggu untuk wanita yang untuk mendapatkan anak, jadi kita buang fibroid dahulu. Okay. Okay. Bagi wanita yang mengalami masalah dari segi fibroid yang besar, terlalu besar hingga mengganggu fungsi untuk buang air, kerana you see fibroid is very big and our womb, our rahim tu boleh dalam 3D, ya, kita lihat depannya ada pundi kencing. Fibroid yang besar ini menekan kepada pundi kencing, menyebabkan kekerapan untuk kencing. You cannot hold your bladder. Right. You feel like you need to go to toilet every time. Right. Yes. Okay, before we go any further, kita ada seorang pemanggil yang ada soalan untuk doktor. Hello. Hello. Hi, siapa di sana? Nama saya Rose. Rose. Saya panggil daripada Selayang Batu Cave. Okay, Rose dari Selayang. Ada soalan untuk Dr. Nurul? Silakan. Saya nak bertanya dengan doktor, saya ni ada fibroid. Tapi semasa saya pregnant saja, doktor yang mengatakan fibroid saya aktif semasa saya pregnant. Adakah bahaya untuk saya? Alright, terima kasih untuk soalan itu, Rose. Dan Dr. Nurul akan menjawab setelah letak telefon. Okay. Alright. So fibroid yang ada sewaktu mengandung. Jika doktor terjumpa fibroid ini sewaktu mengandung, doktor akan monitor tumbesaran fibroid ini. Ada yang makin membesar. Ada yang hanya statik sahaja dia punya pembesaran. Yeah. Kebanyakannya akan membesar sedikit sebab ia terpengaruh dengan kandungan estrogen dan progesteron sewaktu kita hamil. Mana mereka, hormon-hormon ini sangat tinggi ketika kita hamil, ya. Yeah. Dan bergantung pada lokasi again. It's again the location. Sekiranya ia ada di luar dinding, insyaAllah ia tidak mengganggu untuk proses kelahiran. Tetapi sekiranya ia berada di bawah, ini mungkin boleh mengganggu dari proses untuk melahirkan anak, kerana bayi berada di atas, fibroid di bawah. So kita kemungkinan besar bayi ini tidak boleh turun melalui fibroid. Mungkin juga dia akan duduk melentang ataupun tidak, kepala bukan di bawahlah. Ini mungkin memerlukan kepada pembedahan ketika untuk melahirkan anak. Right. Yes. Tapi balik kepada Rose, adakah ia membahaya untuk anak?
bila okay. I mean waktu hamil tu ada fibroid okay. kat dalam. So is it does it cause anything threatening to the baby? Okay. Selalunya dia tidak membahaya sekiranya ia tidak bertambah besar. Mm-hmm. Tapi kadang kala ada yang mencapai saiz yang besar, ia menyebabkan ibu boleh berasa sakit kerana fibroid yang membesar dengan cepat akibat hormon tadi, hormon mengandung, di tengah, the core is actually not getting blood vessel, not right. blood supply. So, wanita ini akan berasa sakit. Jadi, mungkin akan berlaku sedikit pendarahan ataupun sakit ketika hamil. Ya, bila kandungan semakin besar sebab fibroid juga akan makin besar. Dan ada juga kes di mana rahim menjadi besar disebabkan fibroid yang besar menyebabkan kemungkinan besar berlaku kelahiran pramatang. Mm-hmm. Kerana saiz fibroid yang menyebabkan rahim sama-sama besar. Dalam kebanyakan kes, selalunya ia tidak membahayakan bayi. Right. Okay. Dan seperti mana yang doktor cakap tadi, it is a very common thing, fibroids amongst women. Tapi ada tak cara-cara untuk mencegah ketumbuhan fibroid ini? Okay. Fibroid, bila saya katakan, banyak kali saya tekankan ya, fibroid ini berasal daripada otot rahim ya. Dan ia sangat sensitif dengan hormon estrogen progesterone. Okey, sebenarnya kita kena cakna kerana kita tidak mampu untuk mencegah fibroid. Uh-huh. Sebab ia kita katakan sangat biasa, common. 70% of women up to the age of 50 akan ada fibroid tak kira kecil atau besar. Uh-huh. Dan sama ada ia kekal atau hilang. Yeah. Okey, apa yang kita tetap sama seperti konsep semua untuk kesihatan ni, dengan menjaga pemakanan yang baik, uh-huh. Dan gaya hidup, hidup yang sihat, uh-huh. kita dapat mengelakkan fibroid. Dan saya juga ingin pesan kepada wanita, berhati-hati dengan suplemen-suplemen di luar. Sebab bila saya katakan estrogen dan progesterone, ada makanan-makanan yang sebenarnya mengandungi phytoestrogen. Iaitu dia punya bentuk makanan, dia punya bentuk nutrien dia seperti menyerupai estrogen. Ada kalanya bagi yang sudah ada fibroid ataupun berkaitan, penyakit lain yang berkaitan dengan estrogen lah, seperti endometriosis. Ada beberapa penyakit wanita yang berpunca daripada masalah yang diberikan oleh estrogen. Ya. Kita mungkin menyarankan untuk mengelakkan makanan tertentu. Mm. Contohnya yang tinggi dengan soya seperti tempe, soya. Mungkin kita boleh elakkan. Mungkin boleh ambil sesekali tetapi bukan menjadikan diet harian. Lah. Right, in moderation. Yes, lah. In moderation. Alright, jadi kepada penonton di luar sana, harap-harap anda telah tahu sedikit sebanyak tentang ketumbuhan fibroid. Seperti mana yang doktor cakap tadi, bahayanya ada terpulang kepada lokasi dan juga saiz fibroid tersebut di dalam rahim. Dan seperti mana yang doktor cakap tadi juga, kenalah mengamalkan pemakanan yang sihat dan gaya hidup yang sihat, dan juga elakkan daripada mengambil suplemen sebelum yang kita tidak tahu, yang kita tak tahu apa yang ada dalam suplemen tersebut. Jadi dapatkanlah nasihat doktor dulu sebelum kita ambil suplemen tersebut. Okey, sebelum kita mengakhiri segmen ini, terima kasih kepada Dr. Nurul kerana sudi datang ke Fibroid Show untuk berkongsi bersama kami tentang ketumbuhan fibroid. Ada tak kata-kata akhir untuk wanita di luar sana? Untuk semua wanita di luar sana, jangan takut untuk tampil berjumpa dengan doktor sekiranya anda mempunyai sebarang masalah. Kerana kadang-kadang kita sebagai wanita, saya tahu, kita rasa malu untuk tampil ke hadapan. Sekiranya anda mempunyai masalah macam fibroid ini, anda rasa ada tak selesa di perut, sakit berpanjangan, pendarahan yang haid yang banyak, segera berjumpa doktor. Kerana kita tak mahu yang fibroid yang tidak dirawati boleh menyebabkan banyak komplikasi-komplikasi lain. Betul tu. Dengarlah nasihat doktor. Jangan malu-malu untuk pergi mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan sekiranya anda rasa macam mengalami tanda-tanda ataupun seperti mana yang doktor cakap, sometimes tidak dikesan. Jadi pemeriksaan itu adalah sangat-sangat penting. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nurul. Kami akan berhenti seketika selepas ini dalam Feel Good Show. Kami ada segmen CV Refresher yang kita akan membincangkan tentang adab berkomunikasi di media sosial. Jangan kemana-mana, jumpa selepas ini dalam Feel Good Show.